Dalam rangka peningkatan kemampuan Babin Kamtipmas jajaran Polres Metro Jakarta Barat, Kasat Binmas AKBP Lilik Haryati memberikan pengarahan perihal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Babin Kamtipmas jajaran Polres Metro Jakarta Barat yang berlangsung di aula lantai 3 Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat. Kegiatan Babin Kamtipmas yang biasanya hanya dilaporkan di saat ker masing-masing, untuk kedepannya wajib dilaporkan juga melalui aplikasi Binmas Online System yang langsung terhubung dengan Baharkam Korps Binmas Polri. Sehingga semua kegiatan atau situasi kejadian di kewilayahan, Baharkam Korps Binmas Polri juga bisa mengetahui dan akan selalu monitor dengan aplikasi tersebut. Pelaksanaan sosialisasi aplikasi Binmas Online System tersebut dipandu langsung oleh Bapak Kusindarto Widyakarmo. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Kompol Hadi Wiono, Wakasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat, para Kanit Binmas jajaran Polres Metro Jakarta Barat dan jajaran Polsek Tanjung Duren, serta Bapak Kusindarto Widyakarmo dari perusahaan Dokotel sebagai engineer on-site. Demikian dilaporkan oleh AKPU dan Kanit Binmas Polres Metro Jakarta Barat. Salam Tibrata.